Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan Bunda Nining. Semoga teman-teman baikku dimanapun berada diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya halal barokah. Bunda Nining di sini juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman baikku dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga teman-teman baikku di hari ini senantiasa dalam kebahagiaan. Amin ya Allah. Teman-teman baikku, berjumpa kembali dengan Nining Haryani Channel. Hari ini Bunda mau memasak lagi ya teman-teman. Hari ini mau memasak deso teman-teman ya. Hari ini menunya kecipir. Nah, kecipir ya teman-teman. Ini kecipir dengan bakso ayam ya. Dengan bakso ayam. Ayo kita lihat apa aja bahannya dan bumbunya. Nanti teman-teman setelah melihat bagaimana cara memasaknya yang sangat simpel, rasanya super, teman-teman boleh mencoba ya untuk keluarga tercinta. Ayo kita lihat bersama-sama yuk. Ini dia teman-teman bahannya, yaitu bakso ayam dan kecipir ya. Kalau misalnya teman-teman mau seberapa baksonya, sesuaikan aja ya. Nah, ini resep kecipir bakso ayam yang sangat sederhana, sangat enak, gurih, rasanya mantul pokoknya teman-teman ya. Bahannya cukup dua macam aja, tapi rasanya enak banget. Dan bumbunya sangat simpel juga. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai besar, tomat satu biji. Tidak lupa kecap bangau dan masako. Oke teman-teman, ini nanti tidak diulek, cuma dipotong-potong aja ya. Oke, ikuti keseruannya Bunda Nining. Ayo kita potong-potong. Ini dia teman-teman, kecipir dan baksonya sudah Bunda Nining potong-potong. Dan bumbunya juga sudah dipotong-potong ya. Ah, ini sudah siap dimasak. Ayo kita masak bareng-bareng. Dan pokoknya, ini pokoknya makanan desa yang sangat enak sekali teman-teman. Oke, yuk ikuti keseruannya Bunda Nining memasak yuk. Oke teman-teman, ayo kita masak ya. Kita masak, ini sudah ada penggorengannya di sini. Kita nyalakan api kompornya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sudah panas. Kita kasih minyak goreng secukupnya ya. Bismillah. Lalu kita tumis, sudah panas kita tumis bawang merah, bawang putihnya dulu. Tumis sampai wangi. Ya, tumis sampai wangi dulu ya teman-teman. Lalu masukkan cabai merahnya dulu ya, cabai merah ya. Nanti cabai rawitnya bersamaan tomat aja. Biar ini biar layu dulu. Sudah layu, kita masukkan tomat dan cabenya. Cabai kecil ya, cabai rawit ya. Ya, masukkan kecipir. Bismillah. Aduk. Bersamaan baksonya ya, bismillah. Oke, aduk, ya tunggu, kasih air sedikit. Air secukupnya ya teman-teman.
Ya, aduk. Biarkan dulu biar empuk ya. Oke, ini sudah empuk ya teman-teman. Sudah lembek ya. Yuk kita bumbuin yuk. Ya, kita kasih Royco ya. Royco 1 sendok teh. Garam 10 sendok teh. Sesuaikan aja garamnya ya. Gula pasir, gula ini kasih 10 sendok teh supaya nanti kecap jangonnya ya, kecap jangonnya itu berasa ya. Lalu kita kasih kecap jango 1 sendok makan ya. Ini satu bungkus ini mungkin semua ya. Ini 1 sendok makan teman-teman ya. Nah ini ya, 1 bungkus ini. Oke, setelah itu aduk ratakan. Kalau kecap manis sesuaikan aja ya, sesuaikan aja sendiri. Maunya seberapa boleh ya. Oke. Ya. Tunggu matang ya. Ya, oke teman-teman, ini sudah. Yuk kita cicipi dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, jos markendos kendos tenan. Wes, mateng. Ini sudah empuk. Yuk kita matikan api kompornya dan kita sajikan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita sajikan yuk. Ini dia teman-teman, kecipir bakso sapinya sudah siap disajikan dan siap kita makan bersama ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Dan mudah-mudahan resep-resep Bunda Nini bermanfaat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.